Sekarang kita masuk ke osilasi terdam di dalam rangkaian seri RLC ya. Ini landing objektifnya ya. Dan atau kunci-kunci pemikirannya. Kita langsung saja untuk lebih detail membeberkan ide-ide kunci ini. Ya. Jadi di sini jika kita melihat yang selama ini kita pelajari rangkaian yang ada itu tidak melibatkan adanya resistor, ya hanya L dan C. Nah sekarang di sini akan dipasang satu device tambahan yang dipasang secara seri yaitu resistor atau tahanan. Di mana resistor ini, ya tahanan ini dia tidak menyimpan energi elektromagnetik. Jadi kita bisa menyatakan energi itu dalam bentuk U sama dengan U di sini ya di induktan dan U di kapasitor ya. Jadi U magnetik dan U elektrik. Ya. Karena adanya resistor ini, energi tidak tersimpan, tapi justru dia hilang atau keluar dalam bentuk energi termal, energi panas. Ya, jadi di sini ada perpindahan. Besarnya perpindahan energi itu dinyatakan dengan dU per dt sama dengan min I kuadrat per R. Ya, jadi kalau ini kita turunkan terhadap waktu, maka kita akan mendapatkan dU per dt adalah seperti ini. Oke, lanjut. Ya, oke. Ya, jadi yang di sebelah kanan ini, LIDI per DT sama dengan Q per CDQ per DT adalah sama dengan I kuadrat per R. Jadi di sini kita bisa membentuk suatu persamaan diferensial untuk osilasi yang terdam di dalam rangkaian RLC. Yaitu L di kuadrat Q per dt kuadrat plus R di Q per dt plus 1 per C Q sama dengan 0. Ini untuk rangkaian RLC. Nah, solusi atau penyelesaian daripada persamaan ini adalah Q sama dengan Q besar E pangkat RT per 2L cos omega aksen T plus C. Ya, jadi di mana omega aksennya itu adalah min omega kuadrat min R per 2L kuadrat akar. Ya. Jadi di sini kita melihat perbedaan frekuensi dengan adanya resistor dan tanpa resistor. Jadi dengan adanya resistor, maka frekuensi anguler ini dia akan lebih kecil dibanding tanpa adanya resistor. Dan muatan di sini, dia akan semakin meluruh karena di sini ada E pangkat minus RT per 2L. Jadi dengan berjalannya waktu, maka muatan akan menurun. Nah, sekarang kita akan melihat besarnya energi yang meluruh tersebut. Dari solusi Q yang sudah kita dapat tadi, ya, kita bisa memonitor energi yang ada di dalam medan listrik di dalam kapasitor. Jadi energi di dalam medan listrik itu sebesar Q kuadrat per 2C dengan menggunakan Q dari solusi persamaan untuk rangkaian RLC yang di slide sebelumnya, maka kita akan mendapatkan seperti ini. Di mana energi pada kapasitor ini dia akan menurun karena ada unsur eksponensial negatif. Dan amplitude daripada energi di dalam kapasitor juga akan meluruh secara eksponensial sesuai dengan waktu yang berjalan. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada sampel problem ya. Ada sebuah rangkaian seri LLC di mana nilai induktansinya adalah 12 mili henry ya.
kapasitasnya 1,6 mikrofarad dan tahanannya itu sebesar 1,5 ohm ya, 1,5 ohm ya. Dan dia melakukan osilasi pada saat T sama dengan 0. Nah, sekarang pertanyaannya, pada saat T berapa amplitude akan amplitudenya akan berosilasi dan muatan berosilasi, dan di sini nilainya itu menjadi 50% daripada nilai awal karena dia meluruh ya. Nah, di sini pada saat T berapa amplitudenya itu menjadi 50% daripada nilai awalnya, di mana kita tidak mengetahui nilai awalnya. Nah, di sini kita kunci pemikirannya itu adalah karena amplitudenya itu 50% ya. Amplitudenya itu berbentuk Q min RT per 2L, di mana 50% daripada amplitude awal. Amplitude awal itu adalah Q ya, besarnya Q, sehingga kita bisa nyatakan Q eksponensial min RT per 2L sama dengan 0,5 Q ya. Jadi kalau di sini Q bisa kita coret ya, bisa dicoret sehingga tinggal E min E2L per 0,5. Ketika kanan kiri kita lakukan ln gitu ya, ln ya, ln, jadi di sini ln E min RT per 2L ya, min RT per 2L gitu ya. Maaf kalau tulisannya agak kurang bagus ya. Per 2L sama dengan ln. Jadi kalau kan kirinya dilonkan, maka kanannya juga dilonkan, yaitu sebesar 0,5 gitu ya. Sedangkan besar daripada ln E adalah 1 ya. Jadi di sini min RT per 2L sama dengan ln 0,5 seperti yang ada di sini. Sehingga kita bisa mencari nilai T-nya ya. Dari sini kita bisa mencari nilai T-nya, yaitu min 2RL per ln 0,5, di mana kita dapat nilainya itu adalah 11 milisekon ya. Jadi amplitude dia akan menjadi setengahnya setelah mencapai waktu 11 milisekon. Pertanyaan yang kedua, berapa banyak osilasi yang dilakukan dalam waktu 11 milisekon ini ya. Nah, di sini kalau kita melihat periode, jadi kalau periode itu adalah 2 pi per omega, ini menyatakan banyaknya waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali putaran ya. Ya, satu kali putaran. Dan di mana frekuensi anguler untuk rangkaian LC sebelumnya adalah omega sama dengan 1 per akal LC, karena omega ini ya, frekuensi anguler ini adalah 2 pi per T, sehingga T-nya kita bisa T-nya bisa kita peroleh adalah 2 pi akar LC ya, dengan melakukan perbandingan ya terhadap satu putaran penuh ya, waktu yang diperlukan dan waktu 11 milisekon, sehingga kita dapat perbandingannya itu adalah 13 ya. Jadi dia akan melakukan 13 putaran lengkap setelah 11 milisekon. Oke, selanjutnya. Baik, sekarang kita masuk ke force oscillation of three simple circuit. Jadi force oscillation, kalau di Indonesia kan mungkin osilasi yang dipaksakan ya. Jadi dipaksakan di sini adanya unsur eksternal
Ya, unsur eksternal untuk mengendalikan agar osilasi itu tetap berjalan. Sebab kalau tidak ada fungsi eksternal ini, maka osilasi akan berhenti karena energinya hilang sebagai energi panas karena adanya resistor di dalam rangkaian. Osilasi di dalam rangkaian RLC itu tidak akan teredam jika ada peralatan GGL eksternal yang menyuplai energi untuk mengganti energi yang hilang sebagai energi termal di dalam tahanan air. Seperti rangkaian yang ada di rumah-rumah, kantor, pabrik, dan sebagainya, jumlah atau banyaknya rangkaian RLC itu sudah hampir tidak terhitung. Maka di sini dia akan menerima atau memerlukan perusahaan-perusahaan power lokal ya, agar energinya itu tetap ada untuk mengatasi energi yang hilang tersebut. Dalam kebanyakan negara, energi yang disuplai itu adalah GGL osilasi dan arus, di mana arusnya adalah berbentuk AC atau alternating current. Arus yang tidak berosilasi dari baterai itu dinamakan dengan DC atau arus searah ya. Jadi dari baterai itu adalah arus searah. Sedangkan yang dari power power listrik lokal itu adalah kebanyakan adalah arus AC atau alternating current. Jadi osilasi GGL osilasi ini dan arus itu bervariasi terhadap waktu untuk arus bolak-balik. Sekarang kenapa kita mengapa harus AC? Kenapa tidak DC? Ya, jadi dalam ada beberapa keuntungan dasar daripada alternating current, yaitu di mana AC yang ada karena adanya medan magnetik di sekitar konduktor itu memungkinkan kita bisa menggunakan hukum induksi Faraday, ya, hukum induksi Faraday, di mana berarti kita dapat menaikkan step up ya atau step down atau menurunkan besar daripada beda potensial yang akan kita pergunakan dengan menggunakan alat yang namanya transformer yang akan kita diskusikan lebih lanjut nanti. Lebih daripada itu, AC itu lebih mudah untuk beradaptasi dengan mesin-mesin yang berputar seperti generator dan motor daripada DC. Ya. Di sini kita bisa melihat model sederhana daripada generator AC seperti sebuah penghantar yang berbentuk loop ya. Di sini karena ada medan magnet, ada arus yang mengalir pada loop ini, maka akan bisa menyebabkan rangkaian yang loop ini dia akan mengalami gaya. Dan gaya ini dia akan berputar menghasilkan suatu tenaga gerak. Begitu juga sebaliknya, kalau misalnya ada medan magnet di sini diberikan gerak berputar pada rangkaian ini, maka dia akan menimbulkan medan listrik dan juga akan menghasilkan arus listrik. Itu prinsip daripada generator. Ya. Dan besar daripada GGL, induksi hasil daripada generator ini adalah E sama dengan EMC omega dt, ya, di mana E ini adalah GGL, tegangan GGL, dan arusnya adalah I sama dengan I sin omega dt means C, ya, di mana di sini WD ini adalah frekuensi angular D
Putri pun karena di sini ada gaya gaya luar ya, jadi dibedakan antara WD driven dengan W natural. Jadi kalau W natural itu tidak ada faktor eksternal yang mengaruhi sistem itu, karena di sini ada unsur luar, maka dibedakan omega dengan omega D. Kita telah melihat bahwa muatan beda potensial dan arus baik di dalam rangkaian LC maupun di dalam rangkaian RLC yang teredam dengan L yang cukup kecil berosilasi dengan frekuensi anguler omega sama omeganya itu akan atau frekuensi angulernya adalah sama dengan 1 per akar LC seperti yang sebelah yang sudah kita bahas sebelumnya. Di sini osilasi dikatakan free dari free oscillation ya, tidak ada GGL luar ya, yang dinamakan dengan frekuensi angulernya itu dengan frekuensi anguler natural atau simbolnya omega. Ketika EMF luar itu digunakan, maka RLC ya, itu rangkaian LC rangkaian RLC muatan beda potensial dan arusnya itu berada dalam kondisi osilasi yang force atau driven oscillation atau force oscillation. Jadi osilasinya itu yang dipaksakan karena adanya pengaruh luar tadi. Di mana pengaruh luar tadi itu adalah untuk mengatasi energi yang hilang atau energi thermal yang hilang karena adanya resistor tersebut sehingga osilasi tetap dapat berjalan. Ya, jadi di sini amplitude daripada osilasi itu sangat bergantung ya pada bagaimana WD atau omega D ya frekuensi anguler yang driven ya. Ketika dua frekuensi anguler ini WD dan W driven dengan W natural ini matching, maka kondisi ini dinamakan resonansi ya. Jadi ketika WD dan W natural itu match ya sesuai, maka kondisinya dinamakan sebagai resonansi amplitude arus ya di dalam rangkaian arusnya itu akan maksimum ya. Jadi ketika WD driven dan W natural itu matching, maka di sini diketahui sebagai resonansi. Artinya resonansi adalah amplitude arus I di dalam rangkaian tersebut adalah maksimum. Oke, selanjutnya.